Hello. 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 Terima kasih kerana anda memilih Kokoci TV. Nama Neelofa sememangnya tidak asing lagi di Malaysia, terutama dalam industri hiburan yang dikenali sebagai salah satu selebriti paling berjaya walaupun menghadapi pelbagai kontroversi. Beliau adalah selebriti tempatan yang sangat terkenal dengan kerja pengacaraan, model dan lakonannya. Selebriti berusia 33 tahun itu telah menempa nama untuk dirinya sebagai pengacara dan telah mengambil langkah untuk menjadi seorang ahli perniagaan. Malah, beliau mengenakan hijab menandakan penghijrahan yang berlaku dalam diri beliau. Baru-baru ini, seorang netizen berkongsi di laman sosial tentang jumlah kekayaan dimiliki Neelofa. Berikut merupakan entry yang dikongsi oleh individu berkenaan. Aku tak tertarik dengan Neelofa nak kahwin dengan ustaz. Tapi aset Neelofa yang bernilai $67 juta menarik perhatian aku. $67 juta ni termasuk pendapatan, aset dan hartanah tau. Siapa sangka baru umur baru 30 pendapatan dah kayah gaji Perdana Menteri. Dolar tahu tak, bukan ringgit. Apa yang Neelofa buat tu dalam ilmu kewangan Robert Kiyosaki, kita panggil pemegang saham dan saham amanah, sebab dia simpan duit dalam bentuk aset bukan simpan dalam bentuk duit. Berfikiran yang kreatif dan pandai merebut peluang, menjadikan Neelofa seorang wanita yang patut dijadikan seorang idola untuk kita semua. Terbaru, Neelofa telah selamat melahirkan cahaya mata sulungnya yang bernama Muhammad Bilal pada 29 Januari lalu. Untuk rekod, Neelofa dan Haris selamat bernikah di sebuah hotel terkemuka di ibu negara pada 27 Mac tahun lalu. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sticker ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Main dengan sumpahan mulut aku.